Petani Bekerja, episode 68 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, aku Satria. Hari ini kita akan belajar bersama. Siapkan buku dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa untuk minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kamu tahu kan nama-nama hari? Kita sebutkan bersama ya. Menyebutkannya dengan suara yang keras. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalian pasti bingung kenapa hari ini kita belajar di kebun. Karena aku mau membantu ibu memanen rambutan. Yuk teman-teman, kita panen rambutan. Ibu, aku bantu ya. Iya, tapi hati-hati, banyak semutnya ya. Kita harus berhati-hati. Di sini banyak semut. Teman-teman, ikut aku membantu ya. Iya, ini sudah musim panen rambutan. Jadi rambutannya banyak. Dipetiknya yang sudah merah saja ya. Iya, Ibu. Coba lihat, teman-teman. Ini rambutannya berwarna apa ya? Iya, warna hijau. Yang warna hijau dipetik tidak ya? Iya, kita tidak boleh memetiknya karena belum matang. Terus yang boleh dipetik yang mana ya? Nah, itu ada rambutan berwarna merah. Boleh kita petik tidak? Boleh. Iya, kata ibu kita boleh memetik rambutan berwarna merah. Ini merah, boleh kita petik. Yang ini hijau, jangan dipetik. Rambutan yang kamu petik banyak sekali. Iya, Bu. Rambutan kita ada banyak sekali yang merah. Iya, karena ini sudah musim rambutan. Jadi, cuma boleh dipetik saat musim rambutan ya, Ibu? Iya, kalau belum musim, rambutannya belum berbuah. Kita harus menunggu sampai berbuah dan matang. Yuk, sudah. Ini sudah cukup. Ayo kita pulang. Ayo, Bu. Ibu, kenapa sih kebun kita disebut kebun rambutan? Kenapa bukan sawah rambutan? Sawah dan kebun itu berbeda. Bedanya apa, Bu? Kebun itu lahan yang ditanami satu jenis pohon dan bisa bertahan lama. Buahnya tidak habis dalam sekali panen. Seperti kebun rambutan kita. Atau kamu lihat kebun durian itu. Dan di sebelahnya ada kebun pisang. Tanaman di kebun itu, kalau sudah dipanen, pohonnya tidak perlu ditanami lagi. Tinggal tunggu berbuah. Oh, seperti itu ya, Bu? Iya. Nah, sekarang lihat ke sebelah kiri kamu. Ada tanaman apa? Pohon singkong, Bu. Kalau sebelah kanan?
sayur kol. Iya, benar. Itu disebutnya ladang. Memangnya beda ladang dan kebun apa, Bu? Ladang itu tanah yang subur dan bisa ditanami apa saja. Biasanya tumbuhannya sekali panen. Misalnya ladang ubi dan sayuran. Seperti kol itu. Coba kamu sebutkan tumbuhan apa lagi yang bisa ditanam di ladang. Itu, Bu, ladang jagung dan ladang wortel. Ya, pintar. Kalau yang itu, apa namanya? Sawah, Bu. Benar. Biasanya, sawah hanya ditanami apa? Padi. Iya, semua yang bekerja di sawah, ladang, ataupun kebun namanya petani. Wah, ternyata petani ada banyak sekali ya, Bu. Memang banyak, karena Indonesia adalah negara yang subur. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian atau bercocok tanam. Sekarang kamu sudah tahu kan apa perbedaannya sawah, ladang, dan kebun? Sudah, Bu. Kita lanjutkan belajarnya di rumah ya. Tapi ingat, cuci tangan dan kakimu dulu. Oke, Bu. Teman-teman, lihat. Tanganku sudah bersih. Aku sudah mencucinya tadi. Kalian juga harus mencuci tangan sesering mungkin ya. Oh iya, aku punya buku cerita. Yuk, kita minta bacakan buku ceritanya ke ibu. Ibu, tolong temani aku membaca buku cerita ini, Bu. Sini, duduk di samping ibu. Gambarnya apa nih? Ada anak perempuan lagi bermain. Bermain di mana? Di ladang jagung. Bongi dan Jagung. Namaku Bongi. Aku menanam jagung pada awal musim tanam. Aku harus buru-buru. Biji yang ditanam ayah dan ibu sudah mulai tumbuh. Kawanan burung berdatangan memakan benih. Aku dan kucing-kucingku harus mengusir mereka. Hus-hus, jangan makan benihku. Beberapa hari kemudian, satu benih tumbuh. Kuberi nama si hijau. Kubacakan buku agar ia cepat tumbuh. Ketika si hijau haus, ia kusiram. Aku dan kucing-kucingku bermain petak umpet dengan si hijau. Kubawakan makanan baru untuk si hijau. Namanya pupuk. Si hijau tumbuh tinggi setiap hari. Suatu hari, kulihat lebah berbicara dengan tanaman lain. Mereka bilang, sebentar lagi jagung akan berbuah. Ku berlari kencang menuju si hijau. Tanaman ibu dan ibuku terlihat bahagia. Mengapa si hijau sedih sekali? Ku tanya teman-temannya. Mengapa si hijau sedih? Siput tidak tahu. Ulat tidak tahu. Hanya katak yang menjawab. Katanya, wak-wak. Lalu ia melompat ke kolam. Apa maksudnya? Oh, aku tahu. Di sekitar si hijau terlalu banyak air. Kugali parit agar airnya mengalir. Kadang aku sulit menemukan si hijau. Kian lama ia makin mirip dengan yang lain. Kuikat pita merah di rambut jagungnya. Sekarang, si hijau terlihat dengan jelas. 2 minggu berlalu, si hijau bertambah tinggi.
akhirnya musim panen tiba. Si hijau memberiku hadiah, jagung. Hasil panen jagung kami menggunung. Kupanjat dan kuletakkan si hijau di puncaknya. Begitu ceritanya. Aku suka sekali ceritanya. Coba kamu kasih tahu ibu, ada siapa saja di cerita tadi? Ada anak perempuan. Namanya siapa? Ingat tidak? Yang tadi ada di judul. Bongi. Iya, terus ada siapa lagi? Ada si hijau. Ada lebah. Lalu ada siput. Ulat. Dan ada katak. Iya, lalu bagian mana yang kamu suka? Aku suka saat panen jagung. Anak perempuan itu diberi hadiah jagung oleh si hijau. Lalu jagungnya ditaruh paling atas. Iya, anak perempuan itu dan si hijau bersahabat. Terima kasih sudah membacakan aku cerita. Iya, nak. Teman-teman, kalian tadi juga mendengar cerita Bongi dan Jagung. Dari cerita itu, kita mendapat dua kata baru, yaitu jagung dan benih. Nanti kalian gambarkan dua kata baru tadi ya. Ingat, jagung dan benih. Kalian tahu tidak bagaimana gambar jagung dan benih? Jagung yang seperti ini. Dan benih yang seperti ini. Bentuknya seperti biji-bijian. Setelah itu, kalian gambarkan juga tempat petani bekerja. Coba kita sebutkan bersama yuk, di mana saja tempatnya. Sawah, kebun, ladang. Setelah digambar di buku kerja masing-masing, kalian tulis apa yang dihasilkan dari petani di ladang tersebut. Kalian bisa mengerjakannya nanti setelah kita membaca 5 kata. Kita baca bersama yuk kelima kata ini. Ini dibacanya apa? Berapa. Dibacanya berapa? Kalau ini, ingin. Dibacanya ingin. Kata yang ini, dibacanya apa? Ayo, kita baca dengan suara yang keras, teman-teman. Sekarang. Dibacanya sekarang. Teman-teman, kita baca bersama lagi ya. Tahu. Dibacanya tahu. Sekarang kata yang terakhir. Bacanya yang keras ya. Terima. Dibacanya terima. Kita sudah selesai membaca kelima kata ini. Wah, terima kasih. Kalian sudah membantuku. Teman-teman, aku punya uang koin yang diberi ibu kemarin. Kalau aku mau membeli satu arem-arem dan satu buah apel, cukup tidak ya uangnya? Bantu aku menghitungnya yuk. Satu buah arem-arem harganya 400 rupiah.
Satu buah apel harganya Rp500. Rp400 ditambah Rp500 berapa ya? 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadinya Rp900. Uang aku Rp1.000. Jadi, kalau aku membeli arem-arem dan apel seharga Rp900, berarti Rp1.000 dikurang Rp900 sama dengan Rp100. Masih ada kembalinya Rp100. Teman-teman, kalian juga bisa menjumlahkan nilai uang seperti aku tadi kan? Misalnya, aku punya 3 keping uang logam Rp100, 2 keping uang logam Rp200, dan 2 keping uang logam Rp500. Aku beritahu cara menghitungnya ya. 1 keping uang logam ini nilainya Rp100. Kalau ada 2 keping uang, nilainya Rp200. Kalau ada 3 keping, nilainya Rp300. 4 keping, nilainya Rp400. 5 keping, Rp500. Dan 6 keping, Rp600. Kalau yang ini, 1 kepingnya Rp200. Kalau 2 keping, nilainya melompat 200, jadinya Rp400. Kalau 3 keping, nilainya melompat lagi menjadi Rp600. 4 keping menjadi Rp800, 5 keping menjadi Rp1.000, dan 6 keping menjadi Rp1.200. Nah, yang ini 1 kepingnya Rp500. Kalau 2 keping, nilainya melompat 500, jadinya Rp1.000. Kalau 3 keping, nilainya menjadi Rp1.500. 4 keping menjadi Rp2.000. 5 keping menjadi Rp2.500. Dan 6 keping menjadi Rp3.000. Lalu, yang ini angkanya ada 4. 1, 0, 0, dan 0. Ini namanya 1.000. Satu uang logam ini nilainya Rp1.000. Kalau 2 keping uang logam ini nilainya melompat 1.000, jadinya Rp2.000. Kalau 3 keping berarti Rp3.000. 4 keping menjadi Rp4.000. 5 keping menjadi Rp5.000. Dan 6 keping menjadi Rp6.000. Untuk menjumlahkan nilai uang, kita harus memulai dari mata uang yang terkecil. Seperti ini. 2 uang logam bernilai Rp100 ditambah Rp200 sama dengan Rp300. 3 uang logam bernilai Rp100 ditambah Rp200 ditambah Rp500 sama dengan Rp800. 4 uang logam bernilai Rp100 ditambah Rp200 ditambah Rp500 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp1.800. Dalam menjumlahkan nilai mata uang, harus sesuai dengan nilai tempatnya. Misalnya, Rp100 ditambah Rp200 ditambah Rp500 ditambah Rp1.000 sama dengan, kita hitung yang ratusannya dulu. Rp100 ditambah Rp200 ditambah Rp500 sama dengan Rp800. Lalu, 1.000 ditambah 800 sama dengan 1.800. Dalam nilai uang disebutnya Rp1.800. Begitu teman-teman. Yuk, sekarang kita mengerjakan soal latihan.
Untuk menjadi Rp1.000, kita membutuhkan berapa keping uang logam Rp100? Uang logam Rp100, kelipatannya 1. Untuk menjadi Rp1.000, kita membutuhkan 10 keping. Berikutnya, untuk mencapai Rp1.000, kita membutuhkan berapa keping uang Rp200? Uang logam Rp200, kelipatannya 2. Untuk menjadi Rp1.000, kita membutuhkan 5 keping. Untuk mencapai Rp10.000 dengan uang logam Rp1.000, berapa uang logam yang kita butuhkan? Uang logam Rp1.000, kelipatannya 1. Untuk menjadi Rp10.000, kita membutuhkan 10 keping. Seperti itu cara menghitungnya. Mudah bukan? Nanti kalian mengerjakannya di buku tugas masing-masing ya. Setelah ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan di buku tugas, lalu mengisi lembar refleksi. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menampingi. Satu lagi, ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan teman-teman atau orang lain di dekat kita, dan menjauhi kerumunan. Selamat belajar ya! Wah, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Kita sudah mempelajari perbedaan sawah, ladang, dan kebun. Kita juga sudah mendengarkan cerita bongi dan jagung. Terus, kita sudah menggambar 2 kata baru, membaca 5 kata, dan menjumlahkan nilai uang. Sampai jumpa lagi besok ya. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.